Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Good morning, very good morning. Bersama dengan saya, BT Bri Torani, blogger negeri di bawah bayu. Right, steady. Okay, baik. Hari ini hari Ahad. Hari Ahad di mana saya akan pergi ke tamu Ahad. Saya akan membawa anda bagaimanakah suasana hari Ahad ketika tamu di Toran. Tapi di samping itu saya tidaklah ingin round habis daerah apa nih tamu Toran. Saya akan, insyaallah saya akan ada sedikit urusan di Toran. Saya mau antar kunci, kemudian saya mau antar kasut saya yang koyak tuh. Ada sebenarnya kasut koyak lah, sayang. Jadi saya minta jahit di Toran. Kemudian saya ingin membawa anda ke satu tempat yang kira bersejarah juga lah. Nanti saya akan bawa anda di mana tempat itu. Nanti kita saksikan. Teruskan menonton channel saya video ini sampai habis. Layan. Ini baru re pacik ni. Pekan ni dah pakai helmet. Oh tai, mana helmet dia? Nak curi. Macam helmet dia tidak pun dalam bakul. Kepala besi tu. Okey, mana kita mau cari parking. Okay. Sudah dapat. Okay, saya akan parking di sini atas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kau. Pas saya antar kunci, saya akan antar kasut. Jahit kasut. Oke, jumpa lagi. Anda tidak akan nampak rupa saya pada hari ini. Oke, inilah dia jam. Benda bersejarah. Ah, ini di piano nah. Nah, ya semua lah. Saya tak sini ya. Oke, Mas ya. Tempat yang saya mau bawa ni adalah jalan perhubungan, yaitu jembatan. Nah, jembatan gantung Labuaya. Sorry ya, saya selalu tarik-tarik area mulut ni pasal punya cover mulut ni, mesh ni balik-balik tu turun. Pasal saya selalu adjust ke sini ke atas. Dan jembatan ini pernah roboh satu ketika dahulu. Saya ingat saya pada tahun 1994 kan? Atau 1995 atau 1996. Dan jembatan ini juga roboh ketika masa tu kami tengah belajar. Dan lama lepas tu baru kami dapat berita yang jembatan itu runtuh. Oke, saya akan berhenti di sini. Ah, inilah jembatan yang saya maksudkan. Oke, di sini saya ada bawa satu drone. Saya tidak tahu ada cas kan tak ni. Dan ini dia stiker baru saya, Bri Torani. Dan ini dinamakan sebagai jembatan Labuaya. Ah, ini nampak? Ini adalah track untuk bermain motocross. Ah. Inilah dia. Oke, saya akan naikkan drone di sini. Saya tidak pasti sama ada cukup minyak kan tak? Cukup minyak. Ya, tidak cukup kan tak? Oh, goyang-goyang. Bateri oke, bagus. Ada lagi bateri. Saya akan tukarkan mood pada rekaman video. Baik. 1, 2, 3, action! Cara dia. Jembatan Labuaya. Dan jembatan ini adalah salah satu juga
tempat bersejarah di Kuaran ini. Sejarah sebab apa? Sebab dia menjadi satu jalan perhubungan lah yang penting masyarakat di daerah Kuaran, dan juga ada sejarah sendiri, yaitu macam saya beritahu, yang saya kongsikan bahwa tempat ini pernah runtuh dan mengembangkan jiwa. Dan juga tempat ini juga orang bilang ada mbok. Saya akan bawa anda ke satu jembatan lagi yang seperti itu lah, jembatan baru yang dimana orang bilang boleh juga guna lalu sini dan boleh juga guna lalu jembatan yang baru tuh. Cuma dia punya jarak ada jauh sikit lah, macam sini dekat je terus pergi Pekan Tuaran kan. Tapi kalau yang satu tuh jauh sikit. Sekurang-kurangnya adalah plan A dan plan B. Sekiranya benda sini palis-palis larun tu, boleh guna jembatan yang satu. Okey. Kita jumpa lagi. Jembatan La Buaya. Okay, jom layan. Ride santai. Alhamdulillah, syukur ni'mat. Malaysia maju, rakyat selamat. Okay, ini adalah laluan. Laluan alternatif. Laluan baru, kira orang panggil laluan baru. Dari KK ke Kota Pulut, Kota Murdo dan juga Kudat. Inilah laluan yang telah pun digunakan oleh Bob YP ketika mereka Bob YP, Din Soya dan juga tim konvoy bila mereka membuat kembara Borneo. Okay, inilah sungai yang tadi menghubungkan dengan jembatan La Buaya tu. Kalau tidak salah, ya inilah sungai inilah. Dia berbentuk C begitu. Inilah dia jembatan yang saya maksudkan. Jembatan yang plan B menggantikan, bukan menggantikan, maksudnya kalau sana ada apa-apa, sini boleh pakai. Cuma dia jauh sikit lah, tak terpaksa you pusing bini kan untuk sampai ke Pekan Tuaran. Tapi yang penting ada jalan perhubungan lah. Okay, lepas ni saya akan ambil kasut. Saya rasa mungkin sudah siap tu. Pekan Tuaran. Kiri ke Pantai Dalit, kanan ke Pekan Tuaran. Dulu kena panggil Pantai Dalit, sekarang Rasa Ria Resort. Emma man. Harap kasut saya sudah siap. Terima kasih bosku. Okey. Saya ingin melekatkan beri Tuaran ini di belakang Tuaran. Di belakang tu ada Tuaran. Saya akan lekatkan di mana? Di sini. Beri Tuaran ni. Tuaran itu maksudnya Tuaran lah. Ha, gitu. Kalau anda perasan. Yeah. Tuaran ni. Cun. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dapat saya kongsikan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus menyokong saya, memberi komen. Saya minta maaf banyak-banyak kepada anda di luar sana yang saya tidak sempat untuk membalas komen. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya akan membuat yang terbaik. InsyaAllah, sekiranya ada kekurangan, ada kelebihan, terimalah saya seadanya. Ya, saya akan memperbaiki dari semasa ke semasa.
Jadi insyaAllah, terima kasih juga sekali lagi memberi ruang dan peluang kepada saya untuk terus membuat karya dan juga menghasilkan konten-konten yang menarik. Jadi jumpa lagi, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum, happy next day, selamat bercuti, selamat bersama keluarga, dan bye-bye.